Nggak kelihatan guys. Nggak bisa di flash. Aduh. Aduh. Ah, kena guys. Aduh. Halo guys, ketemu lagi bersama dengan saya di channel Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan game Dreadout part terakhir atau part endingnya ya. Langsung saja enter. Kemudian kita log game. Ya oke, login F6 ya itu. Jadi guys, di part sebelumnya kita sudah kumpulkan batu-batu tersebut ya. Setelah kumpulkan, kita jadikan satu dan kita dibawa ke dunia paralel yang ini. Nah sekarang kita harus mencari jalan ya. Kita di dunia ini kita diberi sebuah senjata Chris. Tapi kayaknya dari tadi saya ketemunya nggak ada guys, nggak ada jalan gitu. Ya, padahal saya udah masuk aja, masuk sini, masuk sana kan. Saya pikir saya tersesat, guys. Oke. Tapi suaranya bener nggak ada. Tadinya ada BGM-nya, guys. Aduh, sini, 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 sini. Jangan mundur kali. Nggak bisa, nggak kena nanti. Kan dia mundur lagi sampai sana. Aduh, majulah. Nah, ini mati. Oke, udah. Terbukalah pintu. Oke, terbuka pintu. Ada auto save. Ada auto save berarti bentar lagi ada sesuatu yang baru, guys. Siap-siap ya, guys. Di sini nggak ada apa-apa sih. Oh, ada pintu depan aja. Oke, kita gas terus, kita jalan terus. Ini lorong-lorongnya, labirinnya kita nggak tahu loh kemana-mana arahnya. Nah, terbukanya depan terus ya. Udah kita deket depan terus aja guys. Apakah nggak ada suaranya? Audio, BGM? Oh, udah on kok. Tapi memang nggak ada kayak. Bisa ke kiri kok, kita ke kiri lah ya. Kita ke kiri. Kayaknya looping guys, kayak yang di hutan itu. Yang di hutan itu kan bisa looping. Gak kelihatan guys. Aduh, nggak kelihatan dong. Ngeri kali ini. Oke, mati. Nggak kelihatan loh. Mengerikan sekali dia. Ke depan udah, ke kiri udah. Kayaknya satu lagi kita harus ke kanan deh, guys. Ya kan? Nah, coba kita ke yang kanan. Ke depan kita udah ketemu musuh, ke kiri udah, ke kanan ini. Ke kanan yang belum ketemu musuh. Nah ini deh. Ke kanan lagi, mana tahu ketemu musuh kan. Kalau saya lihat sih ini kayak looping-looping aja. Biar kita tersesat guys. Atau ke kiri, coba kita ke kiri ya. Mungkin di kiri masih ada gitu. Nah kan. Yang meledak. Oke. Kan mengerikan sekali. Oke, sekarang kita ke depan. Kapan kita keluarnya dari zona peta ini? Oke, di bawah ini sudah beda sekarang. Oke, jadi merah guys. Oke, kita lanjut. Sekarang kita di mana? Epic guys, epic, epic suaranya. BGM-nya epic. Tuh. Ini mah ekor ular sih guys ya. Oh, ini tulang ular sih guys. Ya kan? Iya, tulang ular ini. Tulang ular. Oke. Panjang sekali tulang ularnya ya. Detailnya guys, detailnya dapat. Keren. Waduh, di depan ada itu. Apakah kita akan melawan dia lagi?
Oke, tampaknya sih begitu ya. Wah, datang dia, datang. Saya harus lari. Mundur, lari. Aduh. Jauh sekali range-nya, guys. Jauh sekali range-nya. Oke. Enggak bisa di-flash. Oke. Dekati. Aduh. Kena lagi. Oke, dia lompat. Kok dia udah lompat? Aduh. Ini yang smackdown kita, guys, di part 2 itu. Lari dulu, guys. Aduh, keras dia. Dia keras sekali. Oke. Oke, kakinya diangkat. Aduh. Jangan mati, Linda, jangan mati. Oke. Kaki kirinya diangkat, kaki kanan sekarang. Oke, ke bawah kakinya lagi. Kanan, kiri. Oke, saya mulai tahu patternnya. Tuh. Wah, dia hilang. Dia hilang dong. Aduh. Lari, guys, biar jauh. Biar gak kena. Alah, tak kena. Mana kamu? Dekati. Oke, kanan. Aduh. Oke, sekali. Oke, bisa lagi. Kak, tangan kanannya. Oke, guys, sana dia. Oh, masih berdiri. Oke, siap, dekati. Aduh, jangan didekati dulu berarti. Itu dia. 1 2 3 4 1 2. Aduh, enggak kena, guys. Enggak kena. Oke, dia berdiri lagi, dia hilang kemana? Aduh, kena, guys, nggak bisa kena flash. Terlalu jauh jangkauan dia. Dia hilang lagi, kan? Lari dulu. Oke, dekati. Flash! Alah, tak kena. Ah, saya terlalu jauh dari dia, guys. Oke. Dia di mana? Waduh, pasti kena sih kok kayak gitu dekat kali. Saya pun stuck itu di batuan. Mundur lagi. Oke. 1 2 3 4. Oke, 1 2 3. Yes, menang dong, guys. Wih, rambutnya, guys, nggak lari, nggak hilang. Ghostpedia update, kita lihat. Iya, kita dapat Ghostpedia. Genderuwo. Mari, guys. Oke, guys, jadi kita harus kemana sekarang? Oh, kita harus melewati ini kayaknya. Perbatasan, ya. Jadi kan kita datang dari tempat yang ada tulang ularnya. Dan sekarang kita kemari. Oke, loading. Langsung masuk. Mengerikan sekali, guys, ya. Oke, kita dibawa ke room.
ketujuh, power. Oke. Ini sungguh mengerikan ya. Waduh, semua ini di mana ini? Oh, ada itu guys. Itu kan berarti kita sedang di Maung ya? Nggak bisa lihat peta ya? Nggak bisa lagi. Inventory kita dapat apa? Oh, dapat Chris. Oh, ada dia. Nggak usah takut. Sekali tusuk. Cus. 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 Oke, pasti mati. Oke, kita lanjut. Waduh, dua orang. Waduh, tiga orang. Nggak apa-apa. Nggak takut. Saya tak gentar. Sekali lagi biar kena semua. Satu orang dulu. Oke, saya lari. Nggak bisa dong, kalian bertiga. Curang. Oke, mati deh ya. Dua. Oke, dua kali loh. Wah, ini macam banjir apa nih, banjir. Tiga kali aja guys. Ternyata, oke. Ini ada sih. Meledak-meledak, kasih meledak aja. Boom. Oke, kita lanjutkan guys. Jangan takut, kita anti takut. Oh, ada hantu baru ini. Minggir dulu. Oh, ada dia. Lari dulu guys. Kok ada dia, parah ini. Kasih dia maju. Parah ini harus dari belakang. Susah dia lawan dia. Pancing dulu. Oke, kita flash. Oke. Sekali lagi dari belakangnya. Flashkan dia. Oke. Achievement lagi unlock. Oke, okay, I got your back. Oke, mari kita selesaikan. Oh, tiga kali aja. Dia tak kena-kena. Tak kena-kena. Sekali lagi. Oke, sakit kan? Oh, ini ada yang meledak-meledak, guys. Dua. Hati-hati. Oke. Dan ini kemana ini? Oh, ini... ini kayak lorongnya ke rumah Linda deh. Ya kan? Waduh! Wih, jangan curang. Oke. Waduh, rumah kita guys. Lihat guys, rumah kita. Ada dia lagi. Dua. Tiga. Tiga kali. Oke. Rumah kita jadi berantakan guys. Aduh. Ada yang meledak. Oke, di sini ada. Enggak ada. Oke, kita keluarlah. Penjelajahan rumah selesai. Maju. Ayo, lari. Ada apa lagi di sini? Enggak ada lagi. Adakah sesuatu yang baru? Tidak ada. Wah, ada si celurit, guys. Celurit yang di part berapa ini celurit? Saya lupa juga. Oh, datang dia. Membawa lonceng sama celurit dia. Lari guys. Ngeri. Oke. Di belakang dia. Celurit. Aduh, sakit kali. Kena begal.
Oke, last. Oke, akhirnya. Celurit GGWP. Udah lagi. Logospedia baru nambahin celurit. Oh. Jadi pas di part yang itu kita ngalahin dia nggak nambah ya, berarti ya. Sisa satu lagi, guys. Sisa satu lagi Ghostpedia kita akan lengkap. Oh, ada dia lagi. Apa ini? Suara apa ini? Oh, ada bantuan teman-teman dia, bala bantuan. Kasih maju dulu teman-temannya. Oke, dia nggak bakal bisa. Aku. Tiga kali, gas. Ini dia harimau maungnya, maung di streets. Oke. Jadi saya harus melawan mereka semua sendirian dong. Aduh, dia datang lagi. Ini yang nggak ada apanya ya. Oke. Ada apa di sini? Ada sesuatu kah? Tidak ada. Ingat guys, karena di part terakhir kita harus kalahkan semua mereka satu-satu. Oke guys, kita lanjutkan terus. Jangan takut, tidak gentar. Tidak ada kiri kanan, tidak ada apa-apa. Celurit lagi guys di depan, celurit si celurit. Aduh, dia bawa anggota dong. Dia bawa anggota dong. Mana boleh kau gitu? Banyak kali anggotanya. Wah, banyak anggota bang. Maklum guys, anak motor ini kayaknya. Begal orang ya, anggotanya banyak. Akhirnya. Pergilah. Saya penjaga kegelapan. Aduh, barbar aja. Oke. Oke guys, kita sampai di sini. Ular-ular semua. Siapkah kita? Lihat guys, ular-ular semua. Ular-ular semua. Nampaknya kita akan masuk ke ruang sini. Bertemu dengan... Oke, kita masuk. Suaranya menegangkan ya. Loading. Wah, ini apa ini guys? Itu apa sih? Kita di dalam perut apa sih? Kayak perut ular, lorong-lorong gini. Waduh, ini ada apa lagi? Waduh, guys, ini mengerikan loh. Dia menunggu kita di depan sana. Wah, ini ada sesuatu, guys. Dekati dia. Gini ya. Oke, hati-hati. Ada tali-talinya. Aduh. Awas tali. Aduh, minggir dulu. Gak bisa. Banyak tali-tali itu yang bisa nusuk orang. Siap lagi ya, siap. Oke.
Dia dari sana ya. Ada tali ya, hati-hati ya. Oke. Oke, hati-hati. Oke, kita dari samping aja. Oke, lagi. Kita hati-hati talinya. Waduh, ada tali pula. Panjang kali tali ya. Yes. Dia berhasil mati. Sekarang kita di sini aja. Biar talinya nggak banyak, baru kita kalahkan mereka satu persatu. Waduh, itu ada apa, guys? Oke. Kasih maju, kasih maju. Awas kalian, awas kalian. Awas. Oke, untung, untung. Wah, itu apa? Tiba-tiba dia loading sendiri, guys. Oke, guys, jadi kita akan melawan si ini, guys. Apa sih? Janganlah, janganlah. Jangan dekat-dekat. Aduh, kan. Benci kali, benci kali. Lari, 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 lari ke sana. Yang enggak ada kabel-kabelnya. Kabelnya bisa nusuk. Apa sih? Apa sih? Aduh. Jangan dekat-dekat dia, guys. Jangan dekat-dekat dia. Panjang sekali ekormu itu. Barbar saja selagi belum ada orang. Barbar terus sebelum ada orang yang mendekat. Sebelum anak-anak didik yang mendekat, barbar terus. Aduh, duh, kena lilit, kena lilit. HP kita, bentar cek. HP kita hilang, guys. Diambil sama dia, guys. Oke, guys, gak usah sibuk, gak usah sibuk. Kita matikan dulu anak-anaknya. Anak-anaknya sungguh mengganggu. Oke, anak-anaknya udah pada mati ya. Oke, kita pergi ke tengah. Mau gak mau, guys. Ini banyak kali kabel-kabel mengganggu ini. Waduh. Aduh. Jangan kemari. Lari. Aduh. Lari ke ujung. Aduh, lari. Linda, tolong Linda, kuatkan dirimu, Linda. Oke. Kita kalahkan dia. Kita kalahkan dia. Kita kalahkan dia, Linda. Kita kalahkan dia, dia udah mau kalah. Udah kuning-kuning badannya. Aduh. Pergi dulu, pergi ke sini. Maju kau. Ayo Linda, pakai krisnya. Krisnya, kris sakti. Selagi belum ada orang. Menang, guys. Menang, guys. Waduh.
Aduh, aduh. Ada suara. Kamu seperti saya, Linda, Miss Siska. Waduh. Ada Miss Siska di sini ternyata, guys. Oh, di sana. Jalan ke sana ya. Kita mau berantem lagi di sini. Manusia. Kata-katanya, guys. Kalian dengar sendiri aja ya. Gak boleh ditiru kata-kata kayak gini, guys. Hanya di game, ingat. Kita hanya di game. Oma, Ibu Siska membunuh sini blorong ya. Oke. Ibu Siska. Why would anyone do such terrible things? Nampaknya Ibu Siska membunuh si blorong. Iya, dibunuhnya, gila. Since the beginning, we mankind have been nothing more than mere toys to the so-called greater powers. Katanya manusia dari awal cuma mau kekuatan. They prey on our anxieties, guilt and fears. Forces to bow, take sides. Oke. Kalian dengar sendiri kayaknya, guys. Gila. Jadi Bu Siska ini dia ngambil buah terlarang kali. Katanya dia dari pengetahuan dia ya, dia mendapat kekuatan gitu dari buah terlarang. Siska. She can't possibly understand. Even when she was my student, she was always a bit of a dullard. Okay. The point is, above all else, I want to rule this. Jadi Ibu Siska mau menguasai dunia. And if you choose to, you can rule the world of your very own. All you have to do is. Hitam kali loh ini. Make up-nya Bu Siska ini. Badannya putih. Waduh, apa itu? Wow, Siska, kamu sangat Linda, kamu sangat berani ya. Well, well, well. I didn't expect that. Aku tidak menyangka. Langsung mati, is dead dong, guys. Oke. Selesaikan si ceritanya ini. Selesaikan. Beginikah endingnya, guys? Ibu Siska mati, jadi si Lindanya nanti gimana? Oh ya, ending guys. Digital Happiness, kamu keren. Direct by Fadi Fanadi Bukhari. Okay. So guys, jadi saya nggak tahu ya, saya mau nunggu sampai akhir dari si kredit ini. Apakah nanti ada muncul lagi scene-nya yang baru atau tidak? Coba kita enter ya, kita enter ya, kita percepat. Oh, nggak bisa dipercepat guys, ya udah kita nonton aja. Jadi guys, kalau ceritanya sih ya harusnya berhubungan ya. Jadi selama ini yang kita cari tentang ular-ular tersebut, ternyata ular tersebut adalah Nyi Blorong. Kayaknya sih ya, si Ibu Siska ini dia menyembah, bukan menyembah ya, tapi dia memanfaatkan kekuatan dari si Nyi Blorong ini yang kayak ular-ular gitu ya. Jadi dia ngambil kekuatannya agar Bu Siska ini kekuatannya bertambah. Jadi penjaga kegelapan ternyata adalah si Linda ya. Linda itu dia akan mengalahkan Ibu Siska yang mau menguasai dunia ini. Jadi dia berarti si Linda ini termasuk kayak penjaga kestabilan dunia gitu. Antara gelap dan terang.
bagus sekali gamenya. Gamenya keren sekali. Appreciate untuk digital games Indonesia ya. Kita kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain guys. Suaranya tuh. Oke. Dikira Happiness ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dan semua teman-temannya. Kita akan tidak akan melakukan ini tanpa support dari kalian. Ya, makasih kepada Indigo Backers yang udah membantu perjalanan 5 tahun. Thank you. Oke, keren, keren. This game is okay ya. Untuk game horror Indonesia terbaik saat ini, Dread Out 2 Indonesia. Untuk game horror terbaik saat ini itu Dread Out 2 Indonesia. In Loving Memories of Tinton Ahmad Triadi. Oh, oke. Okay. Ya, jadi saya penasaran ya, karena kita belum bertemu dengan si gadis kecil itu guys, gadis kecil yang Eureka yang dia menyuruh Linda untuk mempercayai Urban Legend, menfoto atau sebagainya itu. Oke. Okay. Sekarang kita coba cari si Eureka ya. Apakah bisa load game guys? Kok di load dia dari mana guys? Kita lihat. Kalau di load game dia dari mana? Oh tetap dari sini loh guys. Oh jadi kita nggak bisa kembali lagi sama sekali. Exit to main title? Bisa? Sepertinya tidak bisa load game lagi memang. Iya. Tidak bisa di load game lagi. Jadi walaupun kita load, kita udah gak bisa ketemu si Eureka itu untuk mengambil achievement. Tapi apakah kita akan bisa load previous checkpoint? Kita tes ya. Mana tahu bisa. Previous terus. Gak bisa lagi guys. Ya berarti inilah akhir ceritanya ya. Oke okay guys, jadi itulah Dread Out dari part 1 sampai part 9 end part. Hari ini saya nyatakan bahwa kita sudah tamat bermain Dread Out. Memang tamatnya tidak sempurna guys, karena kita lupa satu hal, yaitu kita lupa mengambil achievement dari Eureka. Ya, harusnya kita dapat achievement itu kalau tidak salah ya. Kita akan dapat achievement dari anak kecil tersebut. Kemudian habis itu harusnya sudah happy ending, tapi ternyata di sini kita memang sudah tidak bisa meload game lagi. Oke, tidak menjadi masalah yang besar ya. Jadi itulah game Dread Out Indonesia yang kedua. Terima kasih kepada Digital Games karena sudah membuat sebuah game horror yang sangat bagus sekali. Untuk kategori Indonesia ini sudah sangat top. Dan thank you for watching guys. Ya, yeah, I hope you like this video. Saya berharap kamu tetap menunggu video-video saya yang selanjutnya ya. Di selanjutnya kita akan bermain game apa? Tunggu saja guys, kita akan saksikan di game selanjutnya. Okay guys, don't forget to like this video guys. Don't forget to comment on this video guys. And don't forget to subscribe. Also, don't forget to share with your friends. Thank you for watching. See you on the next video. Still with me, Harry Sejaya. Goodbye guys.